Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Lambo Motor Channel, di sini saya akan menerangkan ini bahwasannya sepeda motor Jupiter Z. Ini waktu pembongkaran mesin ini ya. Ini sebelum kita pasang pistonnya, ini khusus untuk motor Jupiter Z ya. Ini yang lubang ini, lubang yang kecil di dalam ini. Ini harus keluar olinya. Kalau tidak keluar olinya nanti piston bisa macet ini. Jadi ini khusus melumasi piston. Ini nanti arahnya ke dinding piston sini ya. Ya, ke dinding piston sini. Coba kita putar dulu, kita selah. Nah, seperti itu. Nah, ini itu wajib ya. Biasanya kalau bongkar-bongkar itu biasanya itu kalau untuk parking, parking sebelah kanan. Ini pakai motor Krypton, itu olinya tidak bisa keluar lewat sini. Jadi untuk motor Jupiter Z itu parking koplingnya itu wajib menggunakan parking kopling yang punya Jupiter Z yang ada lubangnya. Yang ini fungsinya ini buat oli, buat melumasi pistonnya. Ini kalau tidak keluar olinya, ini nanti akhirnya piston cepat rusak, jadi cepat macet. Coba mas. Nah, seperti itu ya. Ini itu wajib keluar olinya. Ya, ini mungkin dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berbahagia.